Kabar ada ya, kereta api dari Bandung tujuan Surabaya Pasar Turi. Datang pas jalur pas dari arah barat. Kereta api dari Bandung tujuan Surabaya. Datang pas jalur pas dari arah barat. Pada penumpang kereta api dari kami persilakan untuk mempersiapkan diri menuju di peron jalur pas peron sebelah selatan. Jalur pas dari arah barat sudah masuk kereta api dari kami ucapkan selamat pagi, selamat datang pada penumpang kereta api dari Jen. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Trogol. Penumpang kereta api dari Jen yang mengakhiri perjalanan di stasiun Trogol. Kami persilakan untuk segera turun. Belum turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Trogol, pintu keluar stasiun Trogol. Tersedia di peron jalan 1 sebelah timur. Baru dapat diterangkan kembali dari jalur pas kereta api dari Surabaya masuk pada penumpangnya masih berada di luar kereta. Kami perkenalkan ada zona dalam rangkaian persiapan KA mempersiapkan diri. Jalur pas kereta api dari Jakarta sudah diterangkan. Bila semoga tidak seperti tutup layanan sudah. Bahwa ketika pemakai jalan raya yang melintas jalan kereta api yang bukan lewatnya kereta api memasuki perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas. Jalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berlintu. Oleh sebab itu, pastilah rambu-rambu lalu lintas yang ada dengan mematuhi peraturan lalu lintas berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri keluarga dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakberhatian ketika melewati pintu perlintasan
Thank you.
tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta.